Oke, ada pertanyaan. Senyawa yang merupakan salah satu polimer jenis kopolimer sintetik adalah titik-titik. Oke, teman-teman. Polimer ya, itu dapat dibedakan menjadi dua, ya. Yang pertama itu ada namanya polimer alam. Kemudian ada namanya polimer sintetik, ya. Polimer alam ini, ya, dia terdapat pada alam, pada makhluk hidup. Contohnya itu seperti protein, ya. Kemudian ada namanya amilum selulosa, dan masih banyak lagi ya. Kemudian untuk polimer sintetik ini, dia berdasarkan dari hasil reaksi kimia, ya. Contohnya itu seperti PE, EP, kemudian PVC, dan sebagainya, teman-teman. Jadi berdasarkan jenis monomer yang menyusun terdapat dua jenis polimer, ya, yaitu kalau ini kita bentuk ke dalam monomer, itu polimer dibagi menjadi dua lagi, ya. Yang pertama itu ada yang namanya homopolimer. Yang kedua ada namanya kopolimer, ya. Ini sesuai dengan soal kita. Homopolimer itu adalah polimer yang dibentuk dari monomer yang sama. Ini dari monomer yang sama. Kalau kopolimer itu dibentuk dari monomer yang berbeda, ya. Monomer yang berbeda. Nah, salah satu contoh dari kopolimer ini adalah yang namanya protein, teman-teman. Jadi untuk soal kita ini, maka jawaban yang paling tepat itu adalah protein. Maka jawabannya adalah yang E ya. Jawaban adalah protein. Yang E. Protein. Sekian dan terima kasih.